Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Mainan Galasan. Nah, ada 4 tobot besar teman-teman, 2 mobil tobot polisi dan 2 mobil sport. Nah, yang pertama ada mobil polisi dari tobot C. Nah, seperti ini teman-teman. Wah, keren sekali ya teman-teman. Nah, bisa nyala lampunya. Kemudian kakak bentuk jadi bentuk robot. Nah, seperti ini kita bentuk tangannya. Nah, ini kita balik teman-teman. Lalu kita munculkan kaki robot. Nah, seperti ini kita lipat dan kita bentuk kaki robotnya. Seperti ini teman-teman, kita luruskan, kita tarik telapaknya, kita putar. Nah, ya. Ini juga kita tarik. Nah, ini pelan-pelan kita tarik teman-teman. Kemudian kita bentuk tangannya. Nah, ini kepala tangannya kita keluarkan. Roda depannya kita lipat ya teman-teman. Kemudian kita geser ke belakang. Nah, ini bagian dadanya teman-teman. Kita munculkan, lalu kepala robotnya kita munculkan juga. Nah, seperti ini bentuk dari tobot polisi, tobot C teman-teman. Nah, keren sekali ya teman-teman robotnya. Nah, mantap sekali. Kemudian ada mobil polisi dari tobot Tornado. Nah, ini dari seri Athlon juga teman-teman. Kita langsung rubah menjadi bentuk robot. Kita tarik, lalu kita bentuk kaki robot. Nah, seperti ini bentuk kaki robot. Kemudian tangannya juga kita bentuk. Nah, ini kepala tangannya teman-teman, kita keluarkan. Kepala tangan satunya juga kita keluarkan. Tangannya seperti ini, robot tobot Athlon Tornado, si robot polisi juga teman-teman. Kemudian ada seri Athlon Beta dari mobil Kia Optima teman-teman. Langsung aja kita buka bagian belakang mobilnya, kemudian penguncinya juga kita buka satu persatu. Kita bentuk tangan robot, kita tarik seperti ini, lalu kita bentuk juga kaki robot. Nah, ini dia teman-teman, kaki robot. Ini telapak kakinya dan penutup dadanya kita rapikan. Robot-robot Athlon Beta teman-teman. Nah, seri Athlon ini ada semacam main core-nya teman-teman yang tertanam di dalam dada. Wah, mantap ya teman-teman. Seri Athlon dari robot Beta. Dan yang terakhir ada mobil sport Tobot Evolution Z. Nah, seperti ini bentuknya. Langsung aja kita rubah menjadi bentuk robot. Nah, bagian atas kita buka bagian kakinya, kemudian bagian atas mobil ini teman-teman kita angkat sedikit. Nah, seperti ini kita lipat, kemudian tangannya kita keluarkan teman-teman. Nah, ini tangan robotnya, kemudian tangan robot satunya juga kita keluarkan, kemudian pelindung dadanya kita turunkan teman-teman. Nah, seperti ini kita rapikan, lalu kita lipat kakinya, kita putar teman-teman. Nah, dan kita rapikan bagian tangannya seperti ini, robot-robot Evolution Z teman-teman. Nah, keren sekali kan teman-teman, 4 robot sudah kita rubah dari
mobil ke bentuk robot, teman-teman. Sampai di sini dulu video dari kakak tadi. Nantikan video-video kakak selanjutnya di channel Mainan Kalasan. Dadah.